Diawali dari kita lahir, dari seorang ibu, kita berangkat dengan hati dan diri perasaan yang bersih. Namun, seiring berjalannya waktu, hati ini akan kotor sedikit demi sedikit karena terbebani oleh pikiran dan rasa dalam kehidupan. Entah itu emosional, nafsu, ataupun kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan. Untungnya, kita harus punya keyakinan dan iman. Karena hal yang paling melegakan di tengah resah dan kekhawatiran kita dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah keyakinan bahwa kita masih punya Allah, masih punya Tuhan. Kita itu harus yakin bahwa ada Allah, ada Tuhan yang selalu ada dan melindungi kita. Bahwa apapun keadaannya, Allah, Tuhan pasti punya hikmah yang terindah buat semua takdirnya. Dan itu merupakan hikmah yang terbaik buat kita semua. Karena skenario hidup ini semuanya ada dalam kendalinya, yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang datang dan pergi, susah dan bahagia, baik buruknya, semua sudah diatur olehnya. Jadi, apa yang kita terima dan jalani saat ini, itu adalah hal yang terbaik buat kita. Bagaimana kita menyikapi dengan cerdas dan selalu yakin positif. Jika kita mendapatkan kebaikan, alhamdulillah. Jika kita mendapatkan baru kesusahan, ya innalillah. Kita harus bersabar. Sebab konsepnya adalah keyakinan. Yakin, yakin, yakin. Sehingga kita sampai pada titik yang pasti kita akan bertemu dengan kebahagiaan dan kesuksesan dalam kita berproses menjalani kehidupan. Maka dari itu, tetap semangat, selalu sehat, dan jangan lupa beribadah. Salam anjay untuk kita semuanya.